Lepas semayang saya approve PM, tapi masa tu PM kata dia nak lari ke tu, ke Kuala Lumpur. Tapi saya pujuk dia, saya kata Datuk Seri bagi dah 2 minit cukup lah. Dan yang berhormat PM senyum-senyum ketawa-ketawa kata okey, 2 minit okey. So pada masa itulah maka berlakunya pengislaman kepada saudara Anwar. Jadi itulah yang menanya pengislaman pada hari berkenaan tu makna secara spontan lah. Tak ada perancangan langsung, tak ada. Dan nah, dia, ini semua ketentuan Allah lah. Dan kita tengok Rasulullah SAW sendiri pun dulu kena ancam macam-macam ancaman kepada Rasulullah bila nak berdakwah. Dan daripada semua ni saya tak kira lah sama ada yang non-Muslim ke apa ke, kita melihat perkara ni sebagai satu kita kata dah hidayah seseorang itu. Dan ramai juga yang India yang apa semua masuk agama Kristian, masuk agama lain pun ramai. Jadi kita tak ada bising pun, saya tak ada kepentingan apa-apa. Saya hamba Allah dan saya rasa Datuk Seri Anwar pun seorang hamba Allah. Cuma dia Perdana Menteri. Yang jadi isu sekarang, kalau Datuk Seri Anwar bukan Perdana Menteri, kalau dia imam masjid aja tak jadi isu. Itu je pada saya lah. Jadi janganlah kita kata orang tu politikkan perkara ni. Walaupun kita berbeza politik, tapi kita sebagai orang Islam sebagai satu syahadah Allah sahaja, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.